Sementara itu, di Ibu Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Mohamad Naim Mohtar berpendapat adalah menjadi kebanggaan kepada negara apabila Datuk Sri Anwar diberi pengiktirafan menyampaikan khutbah dan mengislamkan seorang saudara baru ketika berada di New York. Jelas Datuk Dr. Mohamad Naim, lelaki bernama Andrew itu berhasrat memeluk agama Islam selepas mendengar khutbah yang disampaikan Datuk Sri Anwar. Ini kali pertama seorang pemimpin dunia Islam diberikan penghormatan untuk memberikan khutbah, okay, di masjid tersebut di New York. Okay, masjid ini masjid baru yang agak besar. So jadi dia bila mana masyarakat Islam di sana, pengerusi masjid tersebut telah mengajak Yang Berhormat Perdana Menteri untuk menyampaikan khutbah. Beliau terima sebab ini adalah satu ajakan ataupun jemputan yang melambangkan bagaimana mereka ni mengiktiraf. Pengislaman ke atas Andrew Vinyls adalah kali kedua dilakukan oleh Perdana Menteri sejak memegang jawatan itu. Sebelum ini beliau mengislamkan seorang saudara baharu di Masjid Ar-Rahimah, Klang, Selangor, Ogos lepas.